Satu kantor sama mantan, menjauh atau langsung resign saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Semoga Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Duh, pasti bingung ya menghadapi sebuah kondisi di mana mantan kita adalah rekan kerja. Bayangkan saja, setiap hari kita harus ketemu, apalagi kalau ada proyek yang harus dikerjakan bareng. Pasti awkward banget dong. Lalu baiknya, kita harus bersikap gimana nih? Kita cukup menjauhinya saja atau lebih memilih resign? Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah jangan menghindar. Kalau Anda menghindar, justru ini tanda Anda nggak bisa profesional. Urusan kerja ya anggap saja dia rekan biasa meskipun kalian pernah menjalin asmara. Kedua, jangan campur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Bekerjalah seperti biasa dan bersikap sewajarnya. Ingat, dia cuma masa lalu, fokus dengan pasangan Anda yang sekarang. Dan jangan sampai Anda mengenang memori manis bersama dia. Ketiga, resign kalau memang sudah mengganggu pekerjaan dan mengganggu rumah tangga. Meski pekerjaanmu sangat penting, tapi ketika keberadaan mantan cukup mengganggu, ya mau gak mau, Anda harus resign dan mencari pekerjaan baru. Kalau dipaksakan, khawatirnya rumah tangga Anda yang malah jadi korban. Misalnya, mantan Anda malah mendekati Anda lagi, meskipun sudah Anda tolak. Atau pasangan terus curiga dan jadi masalah antar Anda dan pasangan. Memang secara teori menghadapi mantan satu kantor itu terkesan mudah, tapi kenyataannya pasti nggak semudah itu. Apalagi kalau dia adalah orang yang pernah sangat berarti dalam hidup kita. Saya paham sekali. Jadi usahakan profesionalitas Anda semaksimal mungkin, tapi nggak perlu memaksakan diri. Nah, Anda juga boleh konsultasi langsung dengan saya untuk mencari solusi lebih lanjut dari permasalahan Anda. Silakan bisa hubungi WA saya di layar ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.